Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara DPC Partai Gerindra Kota Solo mengundang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka hadiri konsolidasi Partai Gerindra pada hari Minggu mendatang. Acara ini juga menurut rencananya akan dihadiri Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Undangan kepada Gibran disampaikan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solo Ardianto Kuswinarno langsung ke Balai Kota. Tak hanya sekadar hadir, Gibran juga akan diajak diskusi soal banyak hal. Pengurus Gerindra mengakui saat ini banyak kader yang menginginkan Gibran sebagai bacawapres Prabowo. Terkait cawapres Prabowo, Ardianto mengaku pihaknya masih menunggu putusan MK terkait gugatan batas usia peserta Pilpres. Beliau nanti kan ada kepala daerah dan kita nanti kan banyak yang harus kita bicarakan dengan beliau. Daerah itu berharap memang kalau bisa beliau ini bisa mendampingi Pak Prabowo untuk menjadi wakilnya. Tapi kan MK-nya kan belum putus. Sementara itu Gibran mengaku belum memastikan kehadirannya di acara yang digelar DPC Partai Gerindra Solo akhir pekan ini. Menurut putra sulung Presiden Joko Widodo, dirinya ada kegiatan pada akhir pekan di Jakarta. Enggak tahu, enggak tahu ya. Ya aku kan wis kondo, aku ning Jakarta. Wis lihat aja besok Sabtu ya. Tapi kalau diundang nanti datang enggak Mas kalau yang acara Gerindra konsolidasi Gerindra? Saya kan bukan dari Gerindra. Artinya kalau diundang sebagai wali kota Solo? Ya, nantilah ya. Rencananya Pak Menhan datang juga? Ya, nanti lihat dulu.